Timnas Maroko mencatat sejarah sebagai negara Afrika pertama yang lolos ke semifinal Piala Dunia. Maroko akan berhadapan dengan Prancis di semifinal setelah mengalahkan Spanyol dan Portugal. Banyak pihak penasaran dengan negara Maroko, termasuk sosok Pangeran Kerajaan Maroko Moulay Hassan. Dilansir dari serambinews.com, Moulay Hassan adalah pangeran terkaya di dunia meski baru berusia 19 tahun. Pria kelahiran 9 Mei 2003 itu mendapatkan warisan 1,5 miliar dolar atau setara dengan 22 triliun rupiah. Informasi yang dihimpun Tribun Medan, Moulay Hassan adalah anak pertama dari pasangan Raja Maroko Muhammad bin Al Hassan dan Lala Salman. Saking kayanya, Moulay Hassan berpergian dengan jet pribadi seharga 67,4 juta dolar setara dengan 1 triliun rupiah. Plat nomor jet pribadi bertuliskan CNAMH yang berarti yang mulia. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.